يا مبدع المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا مسيا يا ربي يا ربي Majelis Talim Ikatan Alumni SMP Negeri 4 Angkatan Tahun 1984 Kota Bekasi, menggelar talim rutin 2 bulanan bertempat di Majelis Zikir Al-Amin Kaliabang Bungur Al-Bahar, Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara, Minggu pagi, tanggal 9 Oktober tahun 2022. Dihadiri para pengurus dan anggota Majelis Talim Ikatan Alumni SMP Negeri 4 Angkatan Tahun 1984 Kota Bekasi, mereka terlihat sumringah menghadiri talim, karena sekalian silaturahmi dan temu kangen dengan teman-teman lawas yang kocak-kocak semasa masih sekolah. Talim kali ini yang merupakan talim ke-7 Majelis Talim Ikatan Alumni SMP Negeri 4 Angkatan 1984 Kota Bekasi. Kegiatan talim tidak diisi dengan tahsin Al-Quran seperti biasanya, melainkan diisi peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan berbarengan dengan bulan kelahiran Rasul. Ketua Majelis Talim Ikatan Alumni SMP Negeri 4 Angkatan 84 Kota Bekasi Ubaidillah, dalam sambutannya mengucapkan syukur Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bisa menghadiri talim 2 bulanan di bulan Oktober ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita masih sama-sama diberikan berbagai macam nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini, pada bulan ini, di mana rencana kami 2 bulanan kita di bulan Oktober ini, Alhamdulillah, bersyukurlah kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan sambutannya, Ubaidillah juga mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya pada hari ini, salah seorang teman alumni SMP Negeri 4 Angkatan 84 yang bernama Bapak Wahyudin. Ia kemudian meminta kepada semua teman-teman alumni untuk mendoakan dan memaafkan kesalahan almarhum. Terima amal ibadahnya semasa hidupnya. Dan kami mohon pada teman-temannya apabila almarhum sering bergaul pada kita ya, ada punya kesalahan ya, baik yang disengaja atau tidak disengaja, saya mohon keikhlasannya teman-teman untuk dapat memaafkan almarhum Bang Wahyudin. Gimana teman-teman, maafin ya. Maafin. Alhamdulillah. Yang kedua, mungkin ada sambutan hutang piutang ya, yang namanya manusia ada hak ukur adaminya, ada berinteraksi dengan kita, mungkin semasa bergaul dengan kita, beliau almarhum ada hutang piutang, tolong hubungan ke saya dulu, nanti saya sampaikan ke keluarga. Acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri berlangsung hikmat, diisi pembacaan kisah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibacakan oleh Ustadz Iwan disertai lantunan marhaban dan solawat, diiringi tim Hadroh Solahul Bariyah Kaliabang Bungur Al-Bahar pimpinan Ustadz Iwan sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, guru tetap taklim Ustadz Aman Tubillah dalam ceramah hikmah maulidnya, mengajak para hadirin untuk meneladani sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik yang harus dicontoh. Bahwasanya ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah, yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan keselamatan kita di yaumil akhir nanti, wadakallah kafir, maka kita harus memperbanyak mengingat Allah. Dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat kepada Allah. Apa yang dicontohkan Rasulullah SAW? Yang pertama, akhlakul karim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak kita, bukan menambah ilmu wawasan. Karena apa? Syaitan mungkin lebih pintar dari kita ilmunya, tetapi syaitan tidak berakhlak. Mari kita memperbanyak akhlak. Akhlak terhadap siapa? Pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sudahkah bagus akhlak kita? Acara berakhir ditutup dengan doa, dipimpin salah seorang alumni SMP Negeri 4 Angkatan 84 Kota Bekasi, Al-Habib Muhammad Yamin Al-Baiti, kemudian dilanjut santap siang bersama dan sholat zuhur berjamaah. Ahmad Sarkasi melaporkan dari Bekasi. Allah.